kotarayaku, kisah seribu satu. Bandara yang Kuala Lumpur pastinya bukan asing kepada kita semua. Ia sememangnya merupakan kawasan lupa masyarakat dari seluruh negeri, malah luar negeri. Tak boleh dinafikan juga bahawa makanan merupakan antara industri berskala besar di Kuala Lumpur yang mempunyai permintaan yang sangat tinggi. Membicarakan tentang restoran, kualiti perkhidmatan dan kebersihan restoran sentiasa dipersoalkan. Hal ini kerana terdapat segelintir pengusaha restoran yang tidak menitik beratkan aspek itu, dan perkara itu hanya diketahui selepas diperiksa pihak berkuasa. Apabila kita membuat pemeriksaan atau sama ada dia rutin atau kita menerima aduan, dan setelah dibuat pemeriksaan didapati pengendalian makanan itu tak bersih, ataupun dapur dia kotor, tandas dia kotor, dan kadang-kadang ada infestasi lipas, tikus, serta kita pun lihat sekarang ni cucian dia, kadang-kadang banyak yang cuci di luar dekat belakang-belakang, dan menyebabkan air longkang kotor sebagainya. Itu kita dah mengambil tindakan untuk bersih. Dia tu kena tutup. Dia wajar dilakukan untuk menjaga kebersihan kedai makan saya, untuk memastikan kebersihan keseluruhan kedai saya. Keseluruhan kedai ini termasuk dapur, tandas, barang-barang yang tersimpan dan segala kebersihan di kedai inilah. Itu wajar dilakukan di semua kedai-kedai makan untuk menjaga kebersihan. Kebersihan kedai makan masing-masing. Kebanyakan ni yang tidak menjaga kedai mereka dengan elok. Pendapat saya macam itulah. Dunia telah memperakukan bahawa Kuala Lumpur adalah salah satu pusat membeli belah terkenal di dunia yang menawarkan perkhidmatan yang pelbagai. Dalam mengaut keuntungan menjalankan perniagaan makanan, kebanyakan daripada pengusaha cuai dalam penjagaan kebersihan dan sanitasi semasa mengendalikan premix makanan. Mari dengarkan pendapat orang ramai tentang restoran-restoran di Kuala Lumpur. Ya, restoran. Mana-mana tempat rasanya okeylah setakat ni. Mana-mana yang saya pergi tu okeylah. Okeylah kalau macam, sebab saya macam saya stay dekat Kampung Baru kan. Okey. Ada setengah okey. Ada setengah tu kita boleh nampak kotor lah, macam tikus dan luar. So far KL ni okeylah. Tak ada masalah. Tak ada lah kotor sangat. Kita mengatakan lah kalau tempat tu dah kotor, kita ya nak pergi kan. Sebab kita boleh pilih banyak tempat. Memang banyak tempat kotor, tempat yang pasti pun ada sebenarnya. Itu juga. Kesedaran pengusaha restoran adalah amat penting untuk meningkatkan mutu kebersihan restoran di Malaysia. Mereka juga bertanggungjawab untuk menjual makanan yang selamat untuk pelanggan. Setiap individu juga mempunyai hak masing-masing dalam pemilihan premis yang bersih. Saya Ibu Nadia melaporkan untuk Lensat Sesuatu. Menjaga mimpi yang luntur.